Diduga salah paham, seorang suami di Cipondo, Tangerang tega membakar istrinya, pada Minggu, 30 Juni 2024. Detik-detik mengerikan itu pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Tetangga Pasutri itu pun sempat berupaya mencegah pria itu sebelum menyulut korek api ke tubuh istrinya. Dilansir dari Tribun Tangerang, rekaman CCTV detik-detik pria bakar istrinya di Cipondo itu viral di media sosial X. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak pria yang diduga suaminya membawa wadah berisi bensin, kemudian ditumpahkan ke badan istrinya. Saat sang istri berontak, suaminya pun mencoba menyulutkan api. Meski sempat dicegah oleh sejumlah tetangganya, tubuh sang istri itu langsung terbakar hebat. Warga yang ada pun sigap menyiramkan air ke tubuh istri yang terbakar. Korban pun hanya tergeletak di halaman rumah seusai aksi pembakaran oleh suaminya itu. Kapolsek Cipondo, Kompol Evarmon Lubis juga telah membenarkan aksi pembakaran tersebut. Lubis menduga, peristiwa itu terjadi lantaran adanya kesalahpahaman antara pasutri tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.